Seorang pengendara motor kritis usai mengalami kecelakaan dengan sebuah pick-up di ruas Kebagusan Raya, Jakarta Selatan, Kamis sore. Sopir dan kernet nyaris dihakimi warga. Kecelakaan antara pengendara motor dan sebuah mobil pick-up ini terjadi di ruas Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Akibatnya, satu pengendara motor bernama Sambradi kritis akibat terpental hingga ke saluran air. Sementara sopir dan kernet mobil pick-up berhasil diamankan warga. Mobil pick-up mengalami kerusakan di bagian depan. Para korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk mendapat penanganan medis. Kasus ini ditangani unit laka lantas Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Itu pinggir, itu.